Baik, terima kasih Sufi. Ya, kalau tadi Sufi berkongsi mengenai cabaran, banyaklah cabaran yang Sufi dah kongsikan tadi. Ika kini nak berkongsi mengenai kumpulan Gemala IPS yang akan membuat persembahan sebentar lagi. Ika bersama dengan Encik Tarmizi Osman, pengerusi Persatuan Sahabat Belia. Assalamualaikum Encik Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Encik Tarmizi dari mana? Saya ni daripada Bandar Perda Bukit Mentajam. Bandar Perda Bukit Mentajam. Orang sini, orang Penang lah. Asalnya orang Kedah. Baik, nak minta Encik Tarmizi kongsikan mengenai kumpulan Gemala IPNC ini dah lama ke ditubuhkan ataupun baru je lagi? Okey, sebenarnya Gemala IPNC ini salah satu daripada kita punya tim di dalam Persatuan Sahabat Belia Pulau Pinang. Okey. Kemudian kita tubuhkan dalam tahun ni, baru ditubuhkan. Sebabnya diorang ni asalnya berkemahiran dalam netball. Kita tukar bidang diorang, selahkan bakat yang diorang ada, kita wujudkanlah Gemala IPNC. Di mana gemala itu membawa maksud kelembutan di dalam seni tari. Gemala itu lemah lembut. Betul, lemah lembut. Dan adik-adik ini berusia berapa tu Cik Tarmizi? Dia orang semua 17 tahun. 17 tahun, 17 masih tahun. Bersekolah. Masih bersekolah. Main netball dan selepas itu ditarik melihat daripada macam mana bakat itu dicongkil ke ataupun mereka sendiri yang menyelahkan bakat mereka untuk menari ini? Mereka yang menyelahkan bakat dia orang lah. Dia orang kata selama ini dia orang terlibat dalam sukan sedangkan dia orang mempunyai bakat lain. Jadi sahabat boleh kita adakan satu platform, kita ketengahkan tarian, wujudkan tarian. Lagipun tarian ini juga merupakan salah satu daripada agenda dalam sahabat belia lah, iaitu dalam agenda kebudayaan. Jadi bertepatanlah dengan apa agenda yang dalam satuan bawa dan kita lahirlah bakat-bakat yang akan ada hari ini. Baru tu ditubuhkan ni baru ada satu kumpulan lah. Untuk tarian kita ada satu kumpulan. Satu kumpulan lagi kita ada kumpulan sketsa musical. Itu kumpulan HIH lah. Mana dalam sahabat belia ni memang kita mengenalkan bakat-bakat di kalangan ahli kita terutamanya lah. Ada berapa orang dalam kumpulan yang akan di dalam kumpulan Gemala IPNC ni? Okey, untuk hari ini kita ada 6 orang lah. Tapi keseluruhannya dia orang ada 8 orang. 8 orang. Untuk persembahan hari ini kita tampilkan 6 orang. 6 orang untuk hari ini. Baik, Ika tak kesuruhan. Waalaikumsalam. Ika bawakan juga Sufi. Lambat sikit tadi. Tak apa. Tuna Sufi. Berjaya. Berjaya. Apa aku? Saya tangkap. Okey. Jadi itu dia antara situasi yang berlaku tadi kan. Tadi kita bercakap juga berkenaan dengan apa yang dibawakan, berkenaan dengan iaitu jumlah PNC. Kan? Tadi Ika sempatlah bertanya soalan sikit kan. Jadi seterusnya juga ini di antara gambaran yang kita lakukan. Saya nak tanya pendapat pada Encik Tarmizi. Maaflah mencelah. Memang tak. Jadi untuk aktiviti ini kan, Pesta Sungai ini memberikan bawakan pelbagai aktiviti menarik khususnya kepada rakyat. Betul. Pendapat Tuan Tarmizi bagaimana? Ya, sangat baiklah. Pertama dari segi pembangunan tempat ini sendirilah. Okey, di kampung terus ni sebab ini adalah sinambungan Pesta Sungai. Sebelum ni kita ada Pesta Padi kat sini. Tapi Pesta Sungai ni merupakan sinambungan daripada Pesta Padi. Betul. Dia sangat membantu terutama dari segi ekonomi kawasan di sinilah. Penduduk-penduduk kat sini. Terima kasihlah kepada pihak ATM yang sudi hadir untuk menyiarkan dan akan mempopularkan lagi lah kampung terus nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni banyak penambahbaikan yang telah pun diadakan. Kita ada jeti, pelancongan pun. Kita dapat tengok ikan, tengok buruh lelah ikan. Banyak orang kata tarikan yang di sini yang orang kata orang luar datang untuk menyaksikan. Macam Sufi pagi tadi, awal pagi kan. Betul. Antara yang lain juga kan, kita bawakan juga berkenaan dengan berkayak. Dan bagaimana Tuan sendiri melihatlah untuk golongan belia di sini. Kalau kita tengok kan, penyertaan mereka juga di bendang kan. Merupakan satu aktiviti sukan rakyat lah yang boleh dikatakan popular di sini. Betul. Jadi ini merupakan antara tarikan dan juga sukan yang perlu untuk kita bawakan kepada generasi-generasi yang akan datang supaya ia tidak ditelan zaman. Betul. Bagi saya ini sangat satu aktiviti yang kita rangka yang sangat baik. Untuk terutama untuk golongan belia lah. Di mana kita faham dengan perkembangan terkini dengan teknologi-teknologi yang telah menenggelamkan terutamanya lah sukan-sukan tradisional. Jadi hari ini melalui Pesta Sungai ini kita berjaya menyelahkan balik sukan-sukan tradisional. Kita angkat kembali. Kalau di sana kita boleh tengok sukan bola sepak bendang. Dan di Balai Lentang kita adakan sukan tradisional. Betul. Jadi itu mungkin anak-anak muda yang sebelum ni tak
mengenali sukan-sukan tradisional, tapi dengan penganjuran yang macam ni, mereka kata, oh, inilah sukan budaya kita, warisan kita yang harus kita warisi. Ya, betul. Betul. Dan juga bagaimana juga penyertaan belia di sini, kalau kita lihat juga berkenaan dengan aktiviti yang telah pun diadakan. Bukan ini sahaja. Betul. Bukan terhenti di sini. Banyak lagi antara program-program yang telah pun diatur khususnya melibatkan golongan belia. Untuk di sini, memanglah kalau di kampung terus ini, kita ada gerakan belianya sendiri. Ya. Untuk saya di pihak sahabat belia pun, kita memang selalu menyediakan program-program aktiviti-aktiviti untuk belia. Ya. Okey, maksud dia, kita selalu akan turun padang. Turun padang ke sini, mengajar anak-anak muda ini untuk terlibat dalam program-program yang memberi manfaat. Betul. Dan secara tak langsung, belia-belia ini dia mempunyai satu pemikiran yang baik, yang positif. Betul. InsyaAllah. Orang kata ini salah satu nak menambah kesemangat lagi. Betul. Untuk ceritakan kampung kita, negara kita, apa permainan tradisional yang mungkin anak muda sekarang memang dah tak sempat, Sufi, nak main congkak kan. Tapi kita bawakan di sini. Itu merasai pengalaman. Kita pun boleh juga mengimbau kenangan lalu. Sempat rasa tak? Tadi sempat juga. Sempat tadi. Itu yang lambat sikit tu. Macam-macam nak buat kat sini, Kak. Tadi dah main congkak pergi main batu seremban pula kan. Itu antara sukan yang kita bawa lah. Ya, betul. Kan? Jadi kalau kita tengok juga, ia turut disertai oleh kanak-kanak juga. Bukan golongan dewasa sahaja. Remaja juga turut menyertai dan mengambil peluang juga. Sebenarnya Irfan ni dia syok sangat tu. Masih lagi berada di dalam bidang. Masih lagi. Ni. Tadi walaupun dia nampak mengah, dia kata penat. Tak apa. Tak habis lagi. Masih dia belum. Masih lagi meneruskan aktiviti. Iaitu masih lagi di bendang. Bola sepak bendang. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Terminiti. Terima kasih banyak, Tuan. Sama-sama. Dan perkongsian berkenaan dengan belia dan juga antara aktiviti-aktiviti menarik yang diadakan di sini. Dan juga kami juga mendapat sokongan daripada agensi-agensi kerajaan. Terutamanya KPDN HAP. Dan juga pejabat belia. Okey, baik. Nampaknya sampai di sini saja. Terima kasih diucapkan kepada anda. Dua hari kita di Pulau Pinang. Terima kasih banyak diucapkan kepada Ika, teman-teman kami untuk Hari Pagi Malaysia. Dan Ika ada sedikit nak disampaikan? Terima kasih juga buat Sufi dan juga Irfan dan seluruh tim Selamat Pagi Malaysia kerana orang kata having me here. Gitu. Okey, itu dia. Nampaknya sampai di sini saja. Kita tinggalkan anda dengan persembahan daripada kumpulan Gemalai PNC. Silakan. Okay, jom kita.